Hello guys, welcome back to my channel AMJ Gaming. Di video kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana caranya bermain klasik bisa ketemu dengan bot ya guys ya. Ini caranya tanpa aplikasi VPN, tanpa aplikasi Famous, tanpa 2 HP, tanpa 2 akun ya guys ya. Ini caranya cukup simple banget. Dijamin kalian pasti bisa ya guys ya pakai cara ini. Oke, sebelum ke tutorialnya, buruan kalian subscribe dulu ya guys ya, karena subscribe itu gratis dan saya lebih semangat lagi bikin kontennya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, tutorialnya tuh kalian harus mabar dengan akun warrior ya. Nah, akun warriornya itu dari mana? Itu dari chat global sini. Kalian cari akun warrior, suruh nanti mabar bareng ya. Contohnya nih, Tiara M Warrior 3 ya. Nah, ini kita suruh mabar dengan kita. Sini dulu kita ajak. Sini Kak, mabar. Nah, kita ajak dulu ya. Semoga dia mau ya, guys ya. Semoga dia mau. Kalau nggak mau ya kita harus cari lagi ya, cari orang lain lagi. Suruh dia fallback dulu. Apakah di fallbacknya? Nah, mantap ya. Dia mau nih di fallback. Terus setelah itu kita undang, terserah mau kita yang undang atau dia yang undang, itu sama saja bisa ketemu dengan bot ya guys ya. Oke, kita undang, apakah dia mau ya guys ya. Tiara nih, aduh dia menolak ya guys ya. Kenapa nih? Kalau dia nggak mau ya kita harus cari orang lain lagi ya guys ya. Orang lain lagi kita rayu dulu lah, kita rayu dulu, semoga dia mau ya. Ayo Tiara. Nah, dia yang invite. Oke, setuju. Oke, dia yang invite ya, langsung saja gas. Apakah ketemu dengan bot ya guys ya? Kita coba gas. Oke. Wah, ini bot ya. Ini bot. Benderanya bukan Indonesia dan nggak ada foto profilnya ya musuhnya. Oke, nice, kita masuk saja. Let's go. Kita lawan bot ya guys ya. Nah, berarti ini caranya berhasil ya. Berhasil 100% work ya guys ya. Ini rekomendasi banget buat kalian yang UPR klasik ya guys ya, spam klasik bisa win streak ya guys ya pakai cara ini. Ini tanpa aplikasi VPN, tanpa aplikasi Famous, tanpa 2 HP ya guys ya, tanpa akun tumbal. Widih, ini cukup mabar dengan orang ya. Cukup mabar dengan orang yang akunnya itu warrior. Cara ketemunya itu kalian harus cari di chat global ya. Kalian cari orangnya, orang yang akun itu masih warrior ya. Warrior 3, warrior 2, warrior 2 terserah. Yang penting warrior ya guys ya. Nah, ini semuanya bot nih lawannya nih. Bot, nah nggak ada emblemnya. Auto kita safek terus ya guys ya, auto dibantai nih. Auto kita bantai. Oke, Tiara. Nah, ini tadi Tiara ya. Kita mabar dengan Tiara, itu dia warrior. Foto profilnya cewek ya. Namanya juga cewek. Oke, nice banget ya guys ya. Kita hyper jilong. Nah. Dan kita pakai skin trial ya guys ya, biar semangat mainnya. Oke, kita auto save ya guys ya. Tes dulu lah sama bot tadi. Itu recall trial ya guys ya. Recall trial yang berubah jadi permanen. Nah, itu belum di fix bug-nya. Mantap sekali bug-nya ya guys ya, belum di fix sama Muntun. Auto tas. Oke, kita lawan Jack. Nah, ini namanya ini orang ya, tapi yang main ini bot. Namanya tuh kayak orang, bukan komputer ya. Kayak komputer Jack itu bukan. Kayak bukan PSI. Ini namanya nama orang beneran, tapi musuhnya itu bot ya. Oke, kita farming dulu. Kita akan bantai ya. Oke, nice banget. Udah level 5 ya guys ya. Cucuk. Double kill ya guys ya, double kill. Oke, bot nah ya guys ya. Enak banget musuhnya. Enak banget ya guys ya, auto bantai di sini. Auto win streak ya guys ya, win streak 100 kali. Widih, cakep banget. Oke, di sini kita sudah level 13 ya. Kita cepatin aja videonya. Nah, legendary sudah 21 kill kita ya guys ya. 21 kill. Kita akan cari Safek ya guys ya. Apakah bisa kita Safek di sini? Oke, double kill. Sabar, triple kill. Oke,
Safek ya guys ya. Wih, di triple kill kita cari lagi, mana nih musuhnya, mana-mana. Kita mau cari maniak ya guys ya, maniak. Oke, maniak ya guys ya, kita akan Safek. Apakah bisa Safek? Mana nih? Oh, ini cow, nice banget cow-nya. Kesini ya, nice banget. Wih, di Safek ya guys ya. Oke, auto Safek ya guys ya. Apakah bisa Safek lagi? Apakah bisa Safek lagi ya guys ya? Oke, clean, mati kau clean. Widih, lawannya bot ya guys ya, enak banget nih. Auto MPP terus ya guys ya kita di sini. Oke, Safek ya, kita cari lagi. Auto Safek terus ya guys ya. Oke, nice banget. Ini lawannya bot ya guys ya, 100% berhasil menggunakan trik ini ya. Kemarin saya juga pernah bikin ya guys ya, videonya itu pakai 2 HP. Jadi kita bikin akun baru terus kita main ya guys ya pakai 2 HP. Kalau ini pakai 1 HP aja tanpa aplikasi ya guys ya. Oke, nice banget ya guys ya. Kita Safek terus. Sudah 30 kill. Waduh, mantap banget. Oke, Safek lagi. Nice banget ya guys ya. Auto kita bantai. Safek lagi. Aduh, didorong. Mati ya guys ya. Oke, di sini sudah 37 kill ya guys ya kita. Apakah bisa 50 kill ya? Oke, ini waktunya sudah 12 menit. Nah, ini cukup main satu kali aja ya guys ya. Kalau kayak gini cukup main satu kali aja. Nggak bisa main dua kali. Jadi kita batasnya itu main satu kali aja sama akun warrior. Terus kita cari lagi orang lain. Jangan main sama akun yang sudah kita mabar tadi. Oke, di sini end ya guys ya, udah end. Tapi kalau besok lagi bisa sih, bisa mabar dengan tiara lagi ya guys ya besok. Biar ada batas waktunya. Oke, nice banget ya guys ya. Melawan bot berhasil ya tutorialnya. Widih, mantep banget. Auto MPP ya guys ya kita. Berapa kill? Oh, waduh, 40 kill ya guys ya. Kalau gitu tutorialnya sampai di sini aja ya guys ya dari AMG Gaming. Kalau gitu bye-bye.